Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Boleh dengar tak suara saya? Kalau dengar, boleh bagi thumbs up. Oke, terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua rakan-rakan seperjuangan. Tidak lupa juga kepada pensyarah kita iaitu Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif. Untuk pagi ini, kumpulan saya akan membentangkan tentang teori Adlerian. Okay. Jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Siti Nabila Amira dan juga Muhammad Azim Haziq. Okay. Untuk hari ini, ada beberapa isi kandungan yang akan kami bincangkan iaitu pengenalan, yang kedua konsep utama, yang ketiga proses terapeutik, keempat teknik terapeutik dan prosedur, yang kelima teori Adler dari perspektif pelbagai budaya. Untuk yang ini kita akan lihat apa kelebihan dan juga kelemahan teori Adler ini, dan juga yang akhir sekali rumusan dan penilaian. Okey, pengenalan. Pengenalan untuk teori Adler ini, dia juga dikenali sebagai teori psikologi individu yang diasaskan oleh Alfred Adler. Sebelum saya teruskan, ini saya ceritakan tentang Alfred Adler ni. Dia membesar dengan ada adik-beradik sebanyak 6 lelaki dan juga 2 perempuan. Waktu dia kanak-kanak, dia ada satu penyakit dan dia katakan kehidupan dia sewaktu dia kanak-kanak ni sangat tidak happy. Dan pada umur 4 tahun juga dia hampir dalam fasa kematian. Dan disebabkan itulah dia mula berniat dan juga ada cita-cita ingin menjadi seorang pakar psikologi. Dan untuk pengetahuan tambahan juga, waktu dia sakit dulu, waktu dia kanak-kanak, dia sangat dimanjakan oleh mak dia. Tapi dia ni sangat cemburu dengan abang dia iaitu Sigmund Freud yang kita kenal. Sigmund Freud tu adalah abang dia. Dan hubungan dia bersama dengan Freud ni sangat tak harmoni ataupun sangat tegang. Jadi bila kita lihat hubungan mereka berdua ni, kita dapat lihat yang hubungan mereka ni sangat tegang kerana pengalaman mereka sewaktu kecil sangat kontras. Sebab itulah pandangan mereka juga berbeza. Nanti kejap lagi kita lihat apa yang berbeza. Seterusnya, Alfred Adler ni pada mulanya dia bekerjasama dengan Freud dan juga Carl Jung, dan dia merupakan penyumbang utama kepada perkembangan awal pendekatan psikodinamik. Tapi selepas 8 hingga 10 tahun, mereka berpisah disebabkan mereka ada perbezaan dari segi pendapat dan idea. Dan menurut Adler, manusia juga membina diri mereka sendiri berbanding dipengaruhi oleh pengalaman semasa kecil. Ini kerana sewaktu dia ada penyakit, waktu dia kecil kan dia ada penyakit kan. Dia sendiri struggle untuk menangani rasa sakit-sakitan dia tu. Dan walaupun, jadi sebab itulah bila dia dah ada pengalaman untuk overcome dia punya sakit tu, sebab itulah dia ada idea bahawa setiap manusia itu sebenarnya boleh berkembang dengan kemahuan sendiri. Sekejap lagi saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Okey. Terdapat beberapa konsep utama untuk teori ini. Antaranya ialah pandangan kepada fitrah manusia. Seterusnya persepsi subjektif terhadap realiti. Seterusnya kesatuan dan corak kepribadian manusia. Yang keempat, minat sosial dan perasaan bermasyarakat. Dan akhir sekali, susunan kelahiran dan hubungan adik-beradik. Okay, pandangan kepada fitrah manusia. Menurut Adler, individu itu mula mencipta pendekatan terhadap kehidupan seawal 6 tahun pertama kelahiran. Khayalan ataupun mimpi pada umur tersebut mula membentuk untuk menjadi maklumat hidup. Jadi dekat sini, diterangkan 6 tahun pertama kehidupan kita ni pasti ada pengalaman yang kita tempuh kan. Jadi pengalaman yang berlaku semasa tempoh ni
dia mempunyai kesan yang berkekalan dan mendalam ke atas perkembangan individu. Antara perkembangan ataupun antara yang berlaku adalah pengalaman bersama keluarga, persepsi kita terhadap kejadian yang berlaku, persepsi terhadap diri dan lain-lain. Jadi Adler menerangkan bahawa pendorong utama individu ialah aspek sosial dan bukannya dorongan seksual seperti yang dinyatakan oleh Sigmund Freud. Dia membangkang pendapat Freud dan disebabkan dikata bahawa tingkah laku manusia ini adalah bertujuan dan ke arah mencapai maklumat dan bukannya disebabkan oleh pengalaman masa silam. Jadi pandangan Freud dan Adler ni dia sangat kontra walaupun mereka ni hidup dalam bandar yang sama, universiti yang sama dan era yang sama. Kerana pengalaman sewaktu kanak-kanak mereka sangat berbeza. Dan seterusnya perasaan inferiority iaitu perasaan rendah diri dalam diri manusia. Bagi Adler, perasaan inferiority ini adalah normal. Kerana dengan adanya perasaan inferiority, dia akan menjadi sumber kepada segala usaha manusia dan juga sumber kreativiti. Apabila kita ada perasaan inferiority ini, sudah pastilah kita ada usaha untuk overcome perasaan inferiority ini. Jadi, selain itu juga, apabila kita ada inferiority ini, kita ada maklumat hidup. Maklumat hidup untuk membentuk personaliti individu ni dan akan mendorong individu ke arah yang lebih baik. Selain itu, Adler juga memberi fokus dalam mendidik semula individu dan membentuk semula masyarakat. Okey, untuk pendekatan Adler ni, dia memberi fokus dalam mendidik semula individu kerana Adler percaya setiap individu ni dia ada keupayaan untuk berubah dan juga berkembang. Okay. Seterusnya, persepsi subjektif terhadap realiti. Terapi Adlerian menekankan pemahaman perspektif klien yang dikenali sebagai orientasi fenomenologi. Pendekatan ini memberi tempuan kepada bagaimana individu melihat dunia mereka termasuk persepsi, pemikiran, perasaan, nilai, kepercayaan dan kesimpulan mereka. Okay, kenapa Adler ni dia memandang orientasi klien secara orientasi fenomenologi secara keseluruhan kerana ia membolehkan beliau untuk memahami individu secara holistik. Bila kita dah faham klien kita ataupun individu secara holistik, kita boleh memberikan sokongan yang lebih berkesan kepada mereka dan juga dapat memberi bantuan yang sesuai lah untuk klien. Okay, seterusnya kesatuan dan corak kepribadian manusia. Ada tiga, yang pertama tingkah laku bertujuan dan berorientasi maklumat. Okay, setiap individu dia pasti ada maklumat yang tersendiri. Tak ada manusia yang buat satu benda tapi tak ada sebab. Sebab tingkah laku ni ada maklumat dia. Contohnya kalau kita pergi kelas, apa maklumat kita? Ada orang maklumat dia nak pergi kelas sebab dia nak belajar. Ada orang sebab dia ikut jadual aja. Setiap orang dia ada sebab dia. Dan tingkah laku manusia juga akan disatukan oleh maklumat. Sebab itulah individu itu dia akan berfikir, merasa dan bertindak selaras dengan maklumat dia. Contohnya, kita ada maklumat ingin mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan. Jadi bila kita ada maklumat, kita akan bertingkah laku ataupun bertindak selaras dengan maklumat tu. Contohnya apa yang dia buat, dia akan buat latihan, dia akan belajar, dia akan tanya kawan-kawan kalau dia tak faham. Jadi itu untuk yang tingkah laku bertujuan dan berorientasi maklumat. Seterusnya, berusaha mencapai kepentingan dan superiority. Jadi setiap individu ni pasti nak mencapai superiority. Kerana menurut Adler,
bila kita dah ada inferiority, kita akan dipengaruhi untuk mencapai superiority. Superiority ni bukanlah bermaksud dia lebih hebat daripada orang lain, tetapi kita bergerak daripada tahap yang rendah kepada tahap yang lebih tinggi. Itulah apa yang ditekankan oleh Adler. Daripada kita tak pandai apa-apa, pada kita pandai sikit, lepas tu pada tahap kita pandai dan kita boleh aplikasi apa yang kita belajar. Dan seterusnya, gaya hidup. Apa tu gaya hidup? Gaya hidup ni dia digambarkan sebagai persepsi kita mengenai diri sendiri, orang lain dan dunia. Dia juga merangkumi cara kita berfikir, bertindak, merasa, berusaha ke arah matlamat. Adler juga dia melihat individu sebagai pelakon, pencipta dan juga artis. Dalam kita nak capai matlamat, kita akan mengembangkan gaya hidup yang unik. Seterusnya, untuk minat sosial dan perasaan bermasyarakat. Okey, apa itu minat sosial? Minat sosial adalah sikap positif individu terhadap orang lain serta keupayaan untuk bekerjasama dan menyumbang. Adler percaya minat sosial ni mestilah diajar, dipelajari dan juga diaplikasikan. Apabila minat sosial itu berkembang, perasaan rendah diri dan tak asing akan berkurangan. Ini kerana kita hidup dalam masyarakat. Jadi minat sosial ni amat penting sebab kita membesar dengan masyarakat, kita perlu bergaul dengan masyarakat. Jadi sebab itulah bila kita berjaya, bila kita ada minat sosial ni, kita akan kuranglah perasaan rendah diri sebab ada orang yang boleh terima pendapat kita dan tak adalah rasa tak asing. Dan psikologi individu juga percaya yang kebahagiaan dan kejayaan kita ni adalah sebahagian besarnya berkait dengan hubungan sosial. Contoh mudahnya, hubungan sosial kita dengan guru kita, orang yang mengajar kita. Kalau dengan mereka pun kita tak ada minat sosial, macam mana kita nak bertanya soalan, macam mana kita nak kongsi pendapat. Jadi yang seterusnya, perasaan bermasyarakat. Dia lebih kurang. Jadi yang ini dia adalah perasaan ingin berhubung dengan manusia. Individu mencari tempat dalam masyarakat dan keluarga untuk memenuhi keperluan asas. Contohnya keselamatan, penerimaan dan kelayakan. Sekiranya perasaan bermasyarakat ini tak dipenuhi, maka berlakunya anxiety ataupun kebimbangan. Jadi kita akan sentiasa mencari tempat dalam masyarakat untuk memenuhi keperluan asas. Bila kita bersatu dengan orang lain, kita akan mampu untuk bertindak dalam menghadapi dan menangani masalah kita. Okay, Adler ni dia ada menekankan tiga perkara yang mesti kita kuasai dalam tugas kehidupan. Yang pertama, membina persahabatan. Yang kedua, mewujudkan keintiman. Ini melibatkan cinta ataupun perkahwinan. Yang ketiga, menyumbang kepada masyarakat. Contohnya dalam tugas pekerjaan. Jadi tiga tu lah. Yang pertama, membina persahabatan. Kedua, mewujudkan keintiman. Yang ketiga, menyumbang kepada masyarakat. Seterusnya, susunan kelahiran dan hubungan adik-beradik. Adler ada menekankan bahawa ianya satu kesalahan kalau kita menganggap ni, kalau kita menganggap adik-beradik yang membesar dalam keluarga yang sama ni terbentuk dalam persekitaran yang sama. Tidak. Setiap, walaupun kita membesar dalam keluarga yang sama, tapi tak semestinya semua anak-anak tu ada personaliti yang sama, minat yang sama, tak. Dia adalah berbeza daripada anak sulung sampai anak anak bongsu ataupun anak tunggal. Okay. Sebelum saya teruskan, semua okey lagi ke? Kalau okey, boleh bagi thumbs up. Okay. Jadi kita tengok satu persatu. Okay, anak sulung. Siapa anak sulung kat sini, angkat tangan. Okay, untuk anak sulung, berdasarkan teori Adler, dia nyatakan, okay, anak sulung ini boleh dipercayai dan bekerja keras. Dan apabila ada kelahiran adik yang baru, ia akan menyebabkan anak sulung ni merasakan kasih sayang yang mereka ada ni telah dirampas oleh ibu bapa mereka.
Seterusnya anak yang kedua. Okay, anak kedua. Siapa anak kedua angkat tangan? Macam saya. Ada tak anak kedua? Ada. Okay, anak kedua ni dia lain sikit daripada anak sulung. Anak kedua dia berkelakuan seolah-olah dia berada dalam perlumbaan dan sentiasa ingin berada, dan sentiasa berada dalam tekanan. Dia ada sikap ingin mengatasi abang atau kakak dia dan juga inginkan pujian. Ni anak kedua. Jadi anak kedua ni dia lain sikit pada anak sulung. Bagi dia hidup ni seperti berada dalam lita. Okay, dia sentiasa ingin menunjuk ke hadapan daripada anak yang pertama. Okay. Anak yang ketiga. Siapa anak ketiga? Okay, anak ketiga ni kebiasaannya dia menjadi pendamai dan juga dia menyatukan keluarga ketika konflik. Anak ketiga juga seorang yang easy going, lebih mudah untuk bersosial dan dia juga boleh serasi dengan anak sulung. Ini bukan saya kata, ini Adler yang kata. Okay, anak bongsu. Anak bongsu paling ramai rasanya kelas ni. Siapa anak bongsu? Angkat tangan. Anak bongsu. Anak bongsu ni macam biasalah, anak yang paling manja. Dia lebih suka mengikut cara mereka sendiri. Mereka juga berkembang dengan cara yang tidak boleh difikirkan oleh ahli keluarga lain. Maksudnya dia ni macam unexpected sikit lah. Okay, seterusnya anak tunggal. Anak tunggal, siapa anak tunggal? Rasanya dua orang je kelas ni, saya dan Hema, tak silap. Okay, anak tunggal dia cenderung untuk tak belajar berkongsi ataupun bekerjasama dengan orang lain. Dia ni sangat bergantung kepada salah satu ataupun kedua ibu bapa dia dan juga sentiasa inginkan perhatian. Jadi ini adalah antara ciri-ciri yang diperkenalkan oleh Adler. Anak sulung, anak kedua, anak ketiga, anak bongsu dan juga anak tunggal. Tak semestinya semua betul, tapi mesti ada yang signifikan sikit lah dalam diri kita. Okay, seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya iaitu Hazim Haziq. Okay, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan proses terapeutik. Okay, yang pertama berkenaan dengan matlamat terapeutik. Fungsi dan peranan terapi, pengalaman klien dalam terapi dan yang terakhir hubungan antara terapis dan juga klien. Seterusnya. Okey, untuk matlamat terapeutik ni, pertama sekali adalah untuk minat sosial. Seperti mana Bella cakap tadi, sebagai seorang manusia ataupun individu, kita perlu ada minat sosial di antara satu sama lain. Khususnya kepada masyarakat lah, sebab dengan minat sosial ni, kita akan membinakan satu hubungan yang lebih baik untuk kita maju ke hadapan. Okey, itu yang pertama. Kedua, membantu klien mengatasi perasaan hati dan rendah diri. Di mana kalau rasa macam untuk teori Adler ni lebih pentingkan supaya orang ni lebih ke hadapan dan bangkit semula daripada apa perkara-perkara yang negatif terhadap diri dia sendiri. Okey. Untuk yang ketiga, mengubah suai pandangan dan matlamat klien iaitu mengubah gaya hidup mereka. Okey, sebab dalam untuk teori Adler ni kemungkinan klien yang datang jumpa dengan kaunselor ni dia ke arah untuk menjerumus ke arah perkara sifat negatif diri dia. Dan dia macam down dengan diri dia sendiri. So, dekat sinilah kaunselor akan mengubah gaya pandangan hidup dia sendiri. Klien tu untuk bantu diorang ni untuk berfikiran lebih positif lah. Okay, seterusnya mengubah motivasi yang salah. Okay, dia lebih kurang je di mana kalau klien macam tak ada motivasi lain untuk diri dia sendiri untuk bangkit semula. So, dengan cara gunakan terapi ataupun teori Adler ni, dia membantulah untuk klien tu lebih baik. Seterusnya, menggalakkan individu untuk mengiktiraf kesaksamaan di kalangan orang. Okey, maksudnya dekat sini, dia melihat kepada setiap manusia ni, dia punya bergerak atau kehidupan dia lebih kurang sama je. Cumanya perjalanan hidup tu berbeza. Okey, seterusnya, membantu orang ramai untuk menjadi ahli masyarakat yang berkembang. Ini seperti mana yang Bella terangkan tadi lah. Okey, seterusnya. Fungsi dan peranan ahli terapi. Pertama adalah membuat penilaian menyeluruh
fungsi klien. Okey, untuk dekat sini, kaunselor kena main peranan lah dekat klien untuk macam setiap teknik-teknik yang digunakan oleh kaunselor perlu digunapakakan oleh klien lah. Sebab klien ni datang pada kaunselor apabila dia ceritakan masalah dia, kemungkinan benda tu tak jadi efek something yang untuk dia berubah ke arah benda yang lebih positif. So, dengan peranan sebagai seorang kaunselor ni, kena main betul-betul peranan yang penting lah. Supaya klien ni tidak terpesong ataupun membuatkan mereka ni lebih ke arah berfikiran negatif lagi ataupun tidak ada apa-apa dalam dia punya prinsip ataupun kehidupan dia yang lebih bagus. Okay, yang kedua, menggunakan pengalaman awal untuk diagnostik. Okay, untuk dekat sini, apa ni, kaunselor ataupun guru apa semua tu kena menjadi contoh ataupun teladan yang baiklah terhadap klien. Okay, seterusnya. Pengalaman klien dalam terapi. Pertama, berfokus kepada gaya hidup klien yang telah membentuk tingkah laku. Maksudnya dekat sini, klien perlu ubah dia punya gaya hidup dia, lifestyle dia ke arah yang lebih baiklah. Okay, contoh pada awalnya, kehidupan dia kurang baik dan sebagainya, dia punya masalah. Tapi dengan cara dia berfokus kepada yang apa yang telah dinasihatkan ataupun yang telah kaunselor cuba bantu dia, dia cuba untuk gunakan dan ubah hidup dia kepada yang lebih bagus. Seterusnya, belajar untuk mencari kesilapan asal dan membetulkan sangkaan serta kesimpulannya selama ni. Okay. Dia lebih kurang macam mungkin setiap orang ni berbeza-beza dia punya masalah dia. Tapi dia kena melihat juga kesilapan apa yang dia buat tu bukan untuk dia apa ni, abaikan terus dan dia menganggap benda tu satu negatif. So dia kena berfikiran positif untuk dia maju ke hadapan dan ambil pengalaman yang lepas untuk bangkit semula di masa hadapan. Seterusnya, belajar untuk mencabar struktur logik peribadi. So dekat sini lebih kurang je macam nombor 2 tu. Di mana setiap apa yang berlaku tu pasti ada jalan penyelesaian sini. Seterusnya. Oh, hubungan antara ahli terapi, apa ni, kaunselor dan klien berasaskan kerjasama, saling mempercayai, hormat menghormati, berkeyakinan dan penjajaran matlamat. Menurut Ding Meyer dan Sepri tahun 2000 berpendapat bahawa pada permulaan kaunseling klien harus bermula untuk merangka pelan atau kontrak, memperincikan apa yang mereka mahu, bagaimana mereka merancang sampai ke tempat yang mereka tuju, apa yang menghalang mereka daripada berjaya mencapainya matlamat mereka, bagaimana mereka boleh mengubah tingkah laku tidak produktif kepada tingkah laku yang membina. Okey, dekat sini boleh fahamlah. Dia berkecenderungan ke arah yang negatif yang ke positif. So macam mana kehidupan seorang klien ni nak ubah dia punya kehidupan dia tu lagi bagus ataupun apa yang difikirkan negatif ke arah yang lebih positif dan untuk kehidupan dia yang seterusnya lebih baik. Seterusnya. Okey, seterusnya berkenaan dengan aplikasi teknik terapeutik dan prosedur. Okey, dekat sini terdapat empat fasa. Yang pertama adalah pembina hubungan terapeutik dan menetapkan matlamat. Fasa yang kedua, penilaian, analisis dan memahami individu serta masalah yang dihadapi klien. Fasa ketiga, dorongan perubahan melalui pendidikan semula dan wawasan yang betul. Fasa keempat, membantu klien melakukan tindakan yang efektif dan membuat pilihan. Seterusnya. Okey, untuk fasa yang pertama, hubungan yang terapeutik dan menetapkan matlamat. Pertama sekali, menjalinkan hubungan baik dan pelibatan kaunselor terhadap klien menerusi empati, teknik verbal dan bukan verbal adalah satu cara untuk mengatasi perasaan inferiority rendah diri dan rasa takut dalam diri klien lah. Kedua, kaunselor perlu menekankan aspek hormat menghormati dan saling percaya antara satu sama lain di awal proses kaunseling. Seterusnya, bagi fasa yang kedua, penilaian, analisis dan memahami individu serta masalah yang dihadapi klien. Pertama, memahami latar belakang keluarga, cara hidup, logik diri dan mengenal pasti kelemahan diri serta logik yang salah oleh klien. Okay, jadi untuk mencapai tujuan ni, kaunselor menerokalah perasaan, motif, kepercayaan dan matlamat klien
Okey, kat sini ada dapat beberapa penafsiran ataupun persoalan-soalan yang boleh ditanyakan oleh kaunselor supaya klien ni lebih memahami tentang persepsi dirinya ataupun saudara mara, faktor-faktor penting yang boleh menyebabkan klien membuat keputusan utama yang boleh diambil dalam punya kehidupan. Okey, seterusnya. Fasa ketiga, dorongan perubahan melalui pendidikan semula dan wawasan yang betul. Okey, pertama, kaunselor perlu memberi galakan dan mencabar klien untuk membetulkan gaya hidup klien lah. Okey, kedua, kaunselor menggunakan interpretasi dan konfrontasi untuk membantu klien. Seterusnya, cara ini dia lebih membantu klien lah untuk mengetahui mengapa matlamat dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan hidupnya yang tak wajar. Okey, seterusnya. Okey, untuk fasa keempat, membantu klien melakukan tindakan yang efektif dan membuat pilihan. Pertama, menggalakkanlah klien untuk melakukan tindakan yang memberi kepuasan kepada klien berdasarkan fasa yang ketiga. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya akan saya kembalikan kepada Bella. Okey, terima kasih kepada Azim Aziz. Okey, seterusnya kita melihat kepada terapi Adler dari perspektif pelbagai budaya. Kita akan melihat yang pertama, kekuatan dari perspektif kepelbagaian. Okey, kekuatannya, teori yang dibangunkan oleh Adler ni adalah satu teori yang mengiktiraf dan menekankan kesan kelas sosial, perkauman, jantina dan gender terhadap tingkah laku individu. Oleh itu, idea-idea Adler sangat diterima oleh mereka yang tinggal di masyarakat global pada hari ini. Selain itu, teori Adler juga mempunyai potensi yang besar untuk menangani isu-isu kepelbagaian. Jadi kita lihat di sini bahawa teori terapi Adler ini memberi kekuatan dari aspek kepelbagaian. Kerana ia memberi penekanan terhadap kelas sosial, jantina, tingkah laku, gender, perkauman. Okey, yang seterusnya, kelemahan dari perspektif kepelbagaian. Terdapat beberapa kelemahan, antaranya sikap klien yang menganggap kaunselor ialah pakar penyelesaian masalah. Okey, untuk yang ini, contohnya situasi di mana dia datang kepada kaunselor dan menceritakan masalah dia, tapi dia nak kaunselor yang menyelesaikan masalah dia. Sedangkan untuk terapi Adler, ia lebih tertumpu kepada klien itu untuk mengubah sendiri persepsi dia, mengubah sendiri tingkah lakunya. Dia bukan bergantung kepada kaunselor. Saya pasti rakan-rakan juga tahu tentang ni. Kita tidak mengubah klien, tapi klien tu yang mengubah diri mereka sendiri. Okay, seterusnya, klien enggan membincangkan hal keluarga. Seperti yang kita tahu, untuk teori ini, Adler menekankan tentang kepentingan kita untuk memahami klien tu secara holistik, termasuklah hal-hal keluarga. Jadi, ada sesetengah budaya, mereka ni enggan untuk menceritakan tentang hal keluarga ataupun masalah keluarga. Jadi, disebabkan tu, ada kelemahan lah di sini sebab sebagai kaunselor, kita tak boleh nak memaksa klien. Tapi bila kita dapat klien macam ni, agak sukarlah untuk kita buat terapi berdasarkan terapi Adler ni. Dan yang ketiga, budaya klien yang tidak berminat meneroka pengalaman kanak-kanak lampau, kenangan awal, pengalaman keluarga dan impian. Ada juga budaya klien ni, dia tak berminat nak meneroka pengalaman dia sewaktu dia kanak-kanak. Dan juga kenangan dia waktu dulu-dulu sebab budaya ni dia macam bagi dia perkara tu macam tak wajar ataupun tak perlu sebab dia dah datang dengan masalah kan, jadi dia rasa benda tu tak perlu di diingat kembali sebab perkara tu macam bagi dia dia tak memberi kesan. Jadi kat sini kita dapat tengok kelemahan ni dia datang daripada klien. Jadi disebabkan kita kaunselor menerima klien tanpa syarat, jadi kita kena fahamlah situasi ni.
Seterusnya, serahkan pada Azman. Okay, baiklah, seterusnya rumusan untuk penilaian. Teori Eldarian ni boleh digunakan sebagai salah satu pendekatan konseling individu lah. Okay, kerana untuk teori Eldarian ni dia lebih bercenderung untuk ke arah untuk kita buat sesi ataupun konseling ni secara individu, bukan secara kelompok. Kerana dia lebih fokuskan kepada seorang individu ni untuk mencapai matlamat, untuk membantu ke arah individu ni lebih baiklah. Seterusnya, terapi ni menekankan kepada kepentingan minat sosial dalam kehidupan individu. Okey. Seterusnya, individu dilihat sebagai kreatif dan mampu menentukan arah kehidupannya sendiri dan sentiasa bergerak dari sikap inferior ke superior. Okey, seterusnya, tugas sebagai kaunselor ialah untuk mendidik klien dalam usaha memenuhi life task dengan cara yang lebih berkesan. Okey, kaunselor mesti mengenal pasti gaya hidup klien dari proses terapi individu yang melibatkan langkah-langkah berikut. Pertama, membina hubungan dan mengekalkan hubungan terapeutik dengan ahli. Yang kedua, analisis dan penilaian. Ketiga, kefahaman diri dan cedera akal. Dan yang terakhir adalah membuat orientasi semula. Baiklah, so sekian sahaja daripada bulan 2, iaitu daripada saya, Muhammad Azim Aziz dan juga Nabila lah. Okay, ada sebarang pertanyaan ke? Kalau ada, boleh beri di ruangan komen ataupun angkat tangan. Kalau tak ada, boleh komen. Okey, baik. Disebabkan tiada sebarang persoalan, jadi sekian sajalah daripada kumpulan 2. Terima kasih dan jumpa lagi.